15 wisata Kaur untuk berlibur di hari raya. Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu terkenal dengan wisata baharinya. Keindahan pantai di Kaur berhasil memikat puluhan ribu wisatawan berkunjung ke Kaur setiap tahun. Baik pengunjung lokal, luar daerah bahkan wisatawan asing atau turis. Namun, di Kaur juga tersimpan wisata alam yang tidak kalah menawan. Ada banyak wisata menawan yang rugi jika tidak melihatnya jika berkunjung ke Kaur. Lomba destinasi wisata yang digelar harian Radar Kaur baru-baru ini merekam setidaknya ada 15 tempat wisata Kaur yang cocok untuk dikunjungi selama libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemandian Pangkalan Pangeran. Air terjun 7 tingkat, ada gua. Tiga, Pantai Padang Hangat, ada penampakan. Sonat Arang Nyebu, Pantai Air Langka.
indahnya air terjunan Ak Besar. Pantai Tebing Pancur Dagang. Lembah Bakal.
air terjun Tiga Panggung. Sunset Pantai Hili. Pemandangan Bukit Bunga Karang.